Oke. Kereta selanjutnya ada C2821. Si kotak-kotak ini. Si kotak-kotak, guys. Kalau ngelihatnya sih aneh ya, aneh-aneh. Cuman ya, ya udah. Ini tapi ganteng. Ini C2821. Ini juga panjang sekali, guys. Satu rangkaian, guys. Satu rangkaian saja panjang sekali. Panjang sekali. Rodanya pun besar-besar sekali, guys. Mungkin ada diameternya sekitar 1 meter lebih nih, guys. Besar sekali. Tunggunya pun juga besar. Kemungkinan ini untuk kereta ekspres, guys. Modelnya kan kayak semacam ada pelindungnya gitu, guys. Ya, kayak semacam kereta ekspres, insya Allah. Coba nanti kita lihat di keterangannya. Ini 1921. Ya, Henschel and Son Castle. Ya, nomor 18175. Ini kok nggak kelihatan punya ya? Enggak ada penampungan kayu bakarnya ya? Atau cuma segini doang? Kayaknya pun juga kayak bukan deh. Ya. C2821. Bentuknya mengkotak-kotak, guys. Oke. Kita lihat keterangannya, guys. Wow. Panjang juga ini keterangan. 13 meter panjangnya, guys. Hampir 14 meter, guys. Oke. Lokomotif uap C28 dibeli perusahaan kereta api Stad Sportwagen sebanyak 58 dari 3 pabrik yang berbeda di Jerman, buatan Jerman ini, guys. 30 lokomotif C28 dari pabrik Hensel, 15 dari Hartmann, dan 13 dari Esslingen. Kalau yang ini didatangkan tahun 1921 dan 1922. Jumlah lokomotif tipe ini merupakan populasi terbanyak pada zamannya. Ya. Ini operasinya itu di hampir seluruh jalur kereta api di Pulau Jawa. Ya, benar. Ini menarik kereta ekspres. Ya, karena tenaganya lumayan besar. Ada 1050 horsepower. Ya, dapat melaju kecepatan maksimum 90 km per jam. Wih, mantap, guys. Ya. Dulu tuh 90 km per jam itu udah top sekali, guys. Sekarang ya belum apa-apanya sama anak-anak herek, guys. Mantap, guys. Wah, rodanya masya Allah besar sekali. Ya, bener kereta ekspres, guys. Bentuknya pun menurut saya juga seperti, ya, mantap. Ya, kayak serok. Ya, ya, mantap sekali. Oke, okay? Thank you.